Oke okay guys, welcome back to my channel, Raka Anggara Channel nih guys ya. Nah, jadi dalam pembahasan video kali ini, di sini akan gue berikan tutorial video mengenai bagaimana sih caranya untuk setting sebuah video di YouTube itu menjadi premiere ataupun tayang perdana. By the way, sebetulnya video ini adalah part kedua yang dimana sebelumnya itu sudah gue buatkan mengenai tutorial cara membuat video tersebut itu menjadi premiere. Namun hal tersebut menurut gue sedikit rumit karena kalian itu harus setting videonya itu dari YouTube Studio Desktop. Namun di video kali ini gue akan sarankan ke kalian semua ini tutor lebih singkat dan juga cepatnya agar kalian itu nggak perlu yang namanya masuk ke YouTube Studio Desktop kalian, karena kan kalau masuk ke YouTube Studio Desktop itu perlu waktu yang cukup lama menurut gue, belum lagi kalau koneksi internet kitanya ngedown itu pasti udah bener-bener lah udah bikin jengkel banget ya guys ya. Oke lah, gak perlu lama-lama, pastikan kalian nonton video ini dari awal sampai akhir karena di video ini seakan gue jelaskan mengenai detailnya dan juga akan gue arahkan gimana sih caranya agar video tersebut yang sudah kita upload di platform YouTube itu menjadi premiere ataupun tayang perdana. Oke guys, seperti biasa sebelum masuk ke video tutorialnya, kalian jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan pastikan tombol loncengnya kalian aktifkan ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan videonya guys. Oke, sebelum masuk ke video tutorial ya, di sini akan gue pastikan terlebih dahulu bahwa di channel YouTube Raka Anggara Channel ini di koleksi video upload terbaru itu belum ada video tayang perdana ataupun video yang sudah gue setting menjadi video premiere. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ya di bagian koleksi uploadnya ini belum ada keterangan bahwa ini ada di thumbnail itu adalah tayang perdana. Jadi yang terakhir ini masih di cara membuat video premiere ya teman-teman ya. Sekarang untuk cara settingnya teman-teman close aja dari channel YouTube kalian dan sekarang kalian langsung masuk ke aplikasi YouTube Studio kalian. Oke, apabila kalian sudah masuk ke aplikasi YouTube Studio kalian, ini aplikasi ya teman-teman ya, bukan YouTube Studio Desktop. By the way, sengaja di sini gua blur karena ini privasi aja teman-teman ya. Oke, di sini untuk langkah yang pertama kalian langsung tap saja garis 3 yang ada di pojok kiri atas ini dan kalian masuk ke bagian fitur video teman-teman. Dan di koleksi video yang ada di aplikasi YouTube Studio gue ini sudah tersedia ada 2 video yang sudah gue jadwalkan, ada di tanggal 24 September dan juga tanggal 27 September yang dimana video tersebut ini masih berstatus terjadwal melainkan belum gue setting menjadi premiere. Bedoy, sebelum kalian menjadikan premiere, kalian juga harus tahu terlebih dahulu ya teman-teman ya bahwa video yang sudah kalian upload ke channel YouTube kalian dan kalian ingin jadikan sebuah video premiere itu syaratnya itu adalah video tersebut itu sudah kalian status jadwal ya teman-teman ya, ataupun masih bersifat pribadi. Oke, jika kalian sudah paham, sekarang gua akan contohkan untuk cara setting premiernya di video yang ini aja teman-teman ya, cara membuat polling ataupun voting di tab komunitas YouTube. Langkah yang selanjutnya teman-teman langsung tap saja videonya yang akan kalian setting ataupun rubah menjadi premiere. Lalu di bagian video ini kalian langsung tap saja untuk icon pensil yang ini teman-teman. Dan di bagian menu ini nanti teman-teman bisa perhatikan di fitur dijadwalkan. Nah, di sini teman-teman tap saja tanda panahnya yang ke arah kanan ini, kalian tap. Lalu di bawah fitur ini ada keterangan jadikan premiere. Kebetulan untuk kotak jadikan premiere ini kan belum gue centang ya teman-teman ya. Di sini kalian langsung centang aja terlebih dahulu agar video tersebut itu berhasil kalian rubah menjadi video premiere. Jika kalian sudah centang untuk fitur premiere ini, kalian kembali lagi dan kalian langsung simpan saja video tersebut teman-teman. Dan maka sekarang kalian bisa perhatikan untuk di thumbnail videonya ini sudah ada icon ataupun keterangan premiere ya teman-teman ya di pojok kanan bawahnya tuh teman-teman. Nah, di sini akan gua perhatikan lagi untuk di channel YouTube gua apakah video tersebut itu sudah masuk sebagai koleksi video upload menjadi premiere. Oke, sekarang kita perhatikan di channel YouTube gua sekarang apakah video tersebut ada di koleksi video upload yang menjadi premiere, dan betul saja teman-teman ya, di sini sekarang sudah berhasil video tersebut sudah menjadi premiere ataupun tayang perdana yang ini teman-teman ya. Artinya video tersebut ini sudah muncul di halaman beranda semua channel YouTube orang ya guys ya, termasuk kalian semua. Oke, sebagai tampilannya nanti akan gua coba untuk memperlihatkannya menggunakan channel YouTube yang lain.
Oke, di halaman beranda dari channel YouTube utama gua, Raka Anggara, di sini kalian juga sudah bisa perhatikan ya. Di halaman berandanya itu sudah ada ya guys ya. Di sini ada di Raka Anggara channel, di halaman beranda YouTube channel gua yang utama, cara membuat polling ataupun voting di tab komunitas YouTube. Di sini statusnya sudah menjadi premier ataupun tayang perdana. Dan di sini kalian juga bisa memperlihatkan, perhatikan ya, ada keterangan tayang perdana pada tanggal 24 September 2021 di jam 6 pagi. Apabila kalian semua mendapatkan notif seperti ini dan kalian tidak ingin tertinggal untuk video premiere yang sudah gua upload, teman-teman bisa setel pengingat aja teman-teman agar kalian mendapatkan notif pada saat video tersebut masih berstatus premiere ataupun live. Oke, jadi kurang lebih untuk cara setting video dengan cepat menjadi premier di platform YouTube mungkin kurang lebih videonya seperti ini. Apabila dari kalian semua yang kurang paham, silakan aja kalian komen di kolom komentar video ini. Dan untuk video berikutnya seperti biasa teman-teman, jangan lupa kalian request video apa lagi yang harus gue buat. Dan buat teman-teman juga, jangan lupa untuk support terus channel ini. Pastikan kalian sudah subscribe dan diaktifkan tombol loncengnya nih guys ya. Oke, nanti kita lanjut lagi di konten selanjutnya. Gue Raka Anggara pamit undur diri. Bye-bye.